ini gede banget. Ini Kamole dan ini wow, ini fantastik. Kita langsung buka di 1400 nm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel G3. Sebelah kanan gue ini adalah Impact. Produk dari Cina ini yang terbesar. Dan ini sebetulnya belum resmi juga. Gue juga gak tahu. Jadi ini gue dipinjemin produknya sama Haji Samsuri ya. Ini dari Kerawang. Masya Allah, terima kasih beliau jauh-jauh kesini ya, mengantarkan ini doang. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Haji ya, udah mempercayakan ingin meminjamkan produk ini. Katanya cukup penasaran, ingin dites sampai berapa. Sebetulnya gue juga bisa yakinin kunci momen gue yang di 1400 nm ini akan keok sepertinya. Jadi ini beliau membeli untuk Bertul itu alat only di Lazada. Nah, jadi jangan tanya link pembeliannya karena gue juga gak tahu. Dia beli ini ya, beliau membeli cuma hanya unit only di angka 2 jutaan. Nah, ini mereknya ya, ini Viole Work. Nah, jadi nggak ada baterai, jadi kemarin itu beliau bawa baterai Nagawa ke kita. Nah, akan tapi ini baterainya nggak tahu kenapa tiba-tiba mati. Ini kita akan mencoba untuk menggunakan baterai GLD. Jujur, kalau speknya berapa-berapanya, gue agak sedikit kurang paham karena memang nggak ada tulisannya juga. Tapi ini gede banget. Kalian bisa lihat di sini perbedaannya. Ini Kamole dan ini, wow, ini fantastik. Kalau kita taruh di belakang sini, ini langsung ketutupan ya. Ini benar-benar gede banget ya. Dan ini, kalau kalian bertanya-tanya, Bang, ini berapa untuk square-nya? Ini square-nya di 3/4. Makanya ini punya beliau juga, ini 3/4. Dia beliin adaptor yang keluarnya setengah supaya umum bisa digunakan. Nah, beliau pernah coba ini juga untuk di truk Fuso. Nah, itu mampu untuk membuka katanya. Oke, kita langsung cek untuk RPM-nya saja. Dan kita akan lihat kira-kira berapa sih berat impact ini. Oke, untuk berat alat ini, beserta baterai 4000 mAh dan beserta adaptornya di 3/4 ke setengah in, kita lihat beratnya berapa. Luar biasa, mencapai 4,1 kilo. Ini lumayan pasti pegel ya. Oke, untuk fiturnya di sini kalian bisa lihat ya, di sini ada terbagi 3 speed, ada low, medium, high ya. Nah, kalian bisa lihat ini RPM-nya tadi kita coba yang tertinggi ya, ini low. Jadi kita coba yang tertinggi saja ya. Oke. Dan ini dia, ini belum ada fitur auto stop ya sepertinya. Oh, sudah ada, sorry. Nah, ini sudah ada fitur auto stopnya. Oke, langsung kita uji aja. Kira-kira maksimal di berapa nm. Oke guys, sebelum kita coba ini ya lebih lanjut, ini kita beritahukan dulu. Jadi kita mencoba di 5 kali pentorsian ya, yaitu dari 500, 800, 1000, 1200 dan terakhir di 1400. Kita sesuaikan dengan kunci momen yang kita miliki. Ya, kita langsung coba buka aja. Mungkin yang pertama di 500 kita langsung menggunakan setengah in ya di M20, nanti di 800 dan seterusnya kita menggunakan M24 yang kita miliki di kunci 41 itu ya. Oke, ini kita taruhnya di 500 ya. 800 nm. Oke, kita buka di 500 nm pertama. 500, 800 ya, 500 nm dulu. Wah, nggak ada rasanya. Ini kita tidak menggunakan apa adaptor lagi ya, langsung ini 3/4 semua. Dan ini baterai pastikan kita sudah charge terlebih dahulu. Kita ganti di 41. Kita lanjut di sini 800 nm. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, kita lanjut torsi di 1000 nm. Oke, kita lanjut di 1000 nm. Bismillahirrahmanirrahim. 1200.
Oke, 1200 nm. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pengujian yang terakhir ya di 1400 nm. Kita torsi. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim, ini adalah pengujian yang terakhir di mana ini adalah 1400 nm dan sudah tidak bisa mengujinya kembali karena memang sudah limit daripada kunci torsi yang dimiliki oleh G3 channel. Kita langsung buka di 1400 nm. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, gila ini, Cis. Ngopi dulu deh, buat yang lu belum pada ngopi ya, biar gak sepaneng pala. Guys, ini jujur ya, ini akhirnya pecah juga akhirnya nih kunci momen 1400 nih. Ini gila sih, impact. Jujur tadi, pokoknya di, jangankan 500 ya, di 800 tuh tadi sangat tidak terasa. 1200 ya, itu tadi sama sekali tidak terbebani sama sekali ya, ini sangat baik sekali. Dan tadi di 1400 sempat agak lama, tapi itu jujur untuk durasi ya kurang lebih nanti kalian bisa lihat di dalam video ya, kalau sudah jadi kurang lebih mungkin nggak sampai 1 menit tadi ya, itu membuka di 1400 nm dan ini sama sekali tidak ada masalah. Overall kalau kalian tanya, bang, worth it nggak memiliki satu produk ini? Ya kalau menurut gue dengan harga yang diberikan ya, 2.400.000 atau 2.600.000 ya, gue nggak, kalau nggak salah lupa ingat. Ya kalau menurut gue wajar ya. Ini taksiran gue, dia bisa mencapai sampai di 2.000 nm ya. Tapi kita belum bisa mencoba yang cukup disayangkannya ya. Tapi tadi kita di 1.400 ini kunci torsi kita ya, udah dikaleng-kalengin, bukan main pokoknya ya, sangat full power sekali ya. Kalau dari segi build quality ya, so-so lumayan cukup baik kalau menurut gua ya, sudah enough lah dengan harga 2 jutaan seperti ini. Oke, guys, sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video ini ya, dan terima kasih juga untuk Haji Samsuri yang sudah mau menitipkan ya produk ini di kita untuk kita review. Dan pesennya beliau, pakai aja bang sampai sekuatnya ya, maksimal nggak usah takut rusak ataupun yang lainnya ya. Ini masya Allah, terima kasih banget ya. Sekali lagi terima kasih banyak juga buat kalian yang udah nonton ya. Semoga video kali ini bermanfaat dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe ya. Kita akan bertemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum.